ada ketika semua menganggap aku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para netizen dimanapun anda berada, saya di sini lagi ngumpet mengintip nenek itu di sana. Kelihatan nenek itu sedang apa? Nenek itu tadi ke dalam, karena saya tadi soloknya kuat-kuat, jadinya nenek itu mau menghampiri. Aduh, ini cahayanya full, ini cahayanya lampunya kok silo kali ya. Gini ya netizen, mengapa selalu seperti ini yang saya lakukan? Namanya ini tugas, misinya dari timur, tadi mengarahnya di timur. Ini untuk memisahkan agar mereka itu, nenek itu tidak menjadi pecah banyak. Jadi pecahannya ini mau dimusnahkan. Tapi kalau enggak utamanya yang dimusnahkan, pasti raganya ada lagi ketika dikalahkan. Gitu. Gimana ya? Saya juga masih mencari cara gitu. Sementara Kang Mamas masih berada di tengah-tengahnya. Kami dari sisi belakang-belakang utara, timur, barat, selatan. Kang Mamas di tengah-tengahnya, di mana itu satu titik utama dekat yang utamanya tuh raga utamanya ya, nenek itu yang satu. Ini yang pecahannya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah, bagaimana itu untuk menyingkirkan nenek-nenek setengah siluman ini dari muka bumi ini, agar tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu nanti. Saya juga udah pegel sih ngintai kayak gini jongkok. Apa kita langsung datengin aja bagaimana? Nanti
Oke, yang saya hormati ya, sebelum itu ya, saya salam hormat buat pemimpin Padepokan Senasi Ageng, Mas Karyo. Salam sayangku selalu untuk Master dan Mbak, dimanapun Anda berada. Dan salam persaudaraan sedunia saudara semuanya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak henti-hentinya untuk terus menggempur dan menggempur ya nenek ini. Sebisa kita sampai nenek ini hilang dari muka bumi, itu ya sih yang diharapkan. Agar tidak ada lagi pengaruh ataupun yang dibuatnya, ulahnya itu semakin menjadi, agar itu yang tidak terjadi, mencegahnya. Kita masih kuat tenaga, oke? Kita coba aja ya. Kita dekati. Kita lihat lagi nenek itu. Kita lihat nenek itu. Ih, apa ini? Hai nenek. Seremnya. Mukanya ya Allah. Tapi kalau nenek itu baik gak serem sih. Salahnya dia jahat. Nenek ingin berapa lama lagi di dunia ini, Nek? Yuk, ketawa. Apa nenek gak bosan? Sudah tua melakukan hal seperti ini. Nenek. Aduh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Nenek itu saya belum apa-apa sudah menyerang ya. Memang nenek ini licik. Apalagi ya nenek mau. Nenek tua. Sudah tua tapi tidak. Allah Akbar. Aduh. Astagfirullah. Sakitnya. Benar. Duduk. Aduh, basah situ deh. Kamu udah basah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ila ilah ilah ilah. Nenek itu sudah memainkan jari jemari. Ada pun semangat. Ketawanya jelek lagi. Allah.
saya sakit. Allahu Akbar. Dan itu kemana? Astagfirullahaladzim. Dia pindah di sana. Berpindah dia ternyata ya. Ini Allah. Astagfirullahaladzim. Bahaya. Tung tidak kecucuk. Kita pantang menyerah. Biasa nenek itu musnah. Bulan itu semakin redup dan akan semakin redup juga kekuatanmu nenek. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.
gigi lagi. Di mana nenek itu? Tidak ada dia. Di mana dia? Di mana dia? Di mana dia? Mana dia? Mana dia? Aduh. Sekali. Keliling. Tadi suaranya. Kita kabur aja. Kita halimun. Ayo. Step. Bahaya nih. Bahaya. Energi. Jalan keluarnya. Astagfirullahaladzim. Allah. Aduh, ayo kita kesini. Ikuti saya. Ikuti saya. Biar aman kita nenek itu. Nenek itu. Ada suara. Ayo kita kesini. Ayo kita. Ayo sini. Sebelah sini. Ayo sebelah sini. Cepat. Takutnya nenek. Nenek itu. Tunggu. 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 Tunggu.
bisa, aku tak bisa hidup itu lampunya. Tadi rusak karena nenek itu. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Hampir aja ketangkep, ya Allah. Saya menggunakan sekuat tenaga saya agar tidak tertangkap. Astagfirullah. Kalau tertangkap bisa saya wah berhabis urusannya nanti. Saya nanti nama rekam sama dugaan. Allah. Kalau begitu saya akhiri dulu lah, nanti bahaya neneknya kalau tahu ada lampu lagi kejarnya. Kita bahaya nih, Bah. Oke, kalau begitu saya Mawar Latiwanum. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akan kembali lagi lanjutannya nanti Ratu Mawar Pandai Selatan yang berikutnya bagaimana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.